Baik berikutnya saya ke penanya selanjutnya ada Pak Jedy yang sudah siap dengan pertanyaan, silakan boleh berdiri Pak Jedy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Ustadh uh, pertanyaannya sudah terjawab semua. Tapi nggak apa-apa saya akan uh, mencoba uh, uh, bertanya juga. Uh, Al-Quran sudah menyatakan bahwa Uh, iya karena butuh iya karena stain bahwa kita hanya bergantung dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah berdoa kita sudah sholat kita sudah ikhtiar lagi-lagi hukumnya akan balik lagi ke situ ke satu dua tiga lagi kalau kita sudah kita sudah bersabar cuman sabarnya kita sabarnya manusia itu kan sebagai manusia yang lemah itu kan sangat terbatas sekali Kapan ya allah, doa saya tergabul, Kapan ya allah, doa saya tergabul, Kapan utang-utang saya ya lunas dan sebagainya? Kita berta'wakal e, e, hanya berbangun awal Seakan-akan kita tuh e, masuk ke lorong waktu. Kapan cahayanya itu terang? Itu kita kan masih menunggu. Mohon e, apa? Pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak J.D. yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Bicara masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak di antara kita yang sudah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah akan tetapi belum Allah kabulkan. Padahal kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan mengapa doa kita belum digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kisahnya Al Imam Ibrahim bin Adham ketika beliau lewat di pasar Basroh itu banyak orang-orang di pasar Basroh bertanya wahai Imam Ibn Adham kami sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kami juga bertawakal kepadanya tapi kenapa kok doa kami belum diijabah kata Imam Ibn bin Adham itu disebabkan karena hati kalian mati dari 10 perkara itu kalau disebutin diceritain 10 perkara nggak cukup dua hari nih durasi kurang cuman salah satunya yang pertama dia bilang apa ngaku kita cinta sama Allah tetapi tidak menjalankan perintahnya tidak menjauhi larangannya ini yang satu pertama aja dulu rapiin bahkan kalau kita lihat lagi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Alimam Haki di dalam kitab mutara Hadis Sunnabawiyah Walikam Al Muhammadiyah itu Nabi mengatakan Innal abda layuh romu rizqa Bidam bin yusibu alih seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa terhalang untuk mendapatkan rizki Nah permohonan yang kita minta kepada Allah kan bagian dari rezeki Di saat kita bisa berdoa kepada Allah saja itu udah rezeki Jangan pakai ditanyain kapan dikobulnya Kita bisa minta sama Allah aja itu udah rezeki Berapa banyak orang yang kelar sholat dia kagak minta sama Allah Padahal di dalam kitab Tanqil Qaul Al-Hasis Karangan Imam Nawawi di dalam bab keutamaan berdoa itu dikatakan oleh Rasulullah tarku doa maksiat orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mau meminta kepada Allah dikategorikan maksiat. Bahkan kalau ada orang yang ketika dia kelar salat dia tidak meminta kepada Allah, itu malaikat di masjid dia berkata, "Istagnaita amir anilah amala kali Kalian udah ngerasa kaya nggak perlu sama Allah, udah nggak butuh lagi sama Allah. Makanya bersyukur ketika Allah karuniakan kita bisa meminta kepada Allah, itu sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa penyebabnya? Sudah meminta, sudah tawakal, tapi kok belum digabul? Kata Nabi bisa jadi disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu menghalangi pengkabulan doa dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka bersihkan diri kita daripada kemaksiatan dan dosa, perbanyak baca doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka insyaallah Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah diberikan kesempatan untuk bisa berdoa saja itu sudah rezeki, apalagi termasuk juga dihadirkan kita di masjid ini itu adalah satu rezeki yang luar biasa sekali. Masyaallah.